Halo semua teman-teman, balik bareng aku tanpa itu. Kali ini gua bakalan nge-showcase Python yang bernama Time Freeze Add-on kalau nggak salah ya. Dan di sini gua pernah nge-showcase sebelumnya, yaitu versi sebelumnya, gua lupa versi berapa. Dan sekarang ini kebetulan update gitu ya. Dan update-nya ini benar-benar bagus. Kalau dulu kan kita harus pakai function-function nih. Nah, kita harus pakai function-function nggak jelas. Nah, sekarang kita sudah diberi dua item, yaitu time stop player, time done, time stop. Di sini juga ada satu lagi sih, yaitu time resume ya. Dia time resume, tapi kan gua nggak pakai karena di sini gua bakalan diberikan time resume ini saat gua menggunakan time stop. Dan itemnya kayak gini, misalnya ini kan masih bisa jalan nih dia nih. Nah, lalu kalau kita tahan item ini, bam, maka dia nggak bisa jalan gitu ya. Nah, kayak gini. Lalu nggak cuman hewan yang nggak bisa jalan. Cuman di sini di update kali ini hewannya bisa gerak kayak gitu, kepalanya maksudnya. Cuman hewan yang nggak bisa gerak, panah juga nggak bisa bergerak ya di sini ya. Nah, tadi kayak gini. Nggak cuman panah juga bisa Triton. Nah, Triton kayak gini. Lalu kalau kita resume dengan cara tahan kayak gini, bam, maka dia bakalan jatuh. Cuman karena di sini gua nggak tahu kenapa, kalau kita ngepanah nih, misalnya kalau kita ngepanah di sana kan dia bakalan ke sana. Nah, tapi kalau kita pakai time stop ini, lalu kalian panah seperti ini, nah kalau kalian resume, kecepatan panahnya menghilang gitu ya. Gua nggak tahu kenapa. Dan ya itu doang sih untuk showcase kali ini. Di sini juga ada item yang bernama time stop player. Nah, kalau gini kita bikin kita membuat player waktunya berhenti gitu ya. Nah, jadi kayak gitu. Dan ya mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Dan sampai jumpa. Bye bye.